itu tuh gas sedikit doang loh. Anjay, hengger, hengger. Udah berasa erek kan ya. Tapi buat tenaga, anjir ini gigi berapa, enak banget. Wah, gila. Cuman kalau digas lagi, berbet anjir. Subscribe. Nah, jadi lagi dibikin kayak herek. Ini pakai stang CB150R kalau gak salah, yang bekas beat. Karena waktu itu pengen nyobain apa dulu. Terus sekarang pakai knalpot DSM, bede. Mantep ya. Aja buat temen-temen yang penasaran, yuk kita langsung aja coba riding. Apakah ada perbedaan suaranya? Wah gila sih. Nah jangan di sini berisik. Waduh. Anjir enak weh. Tapi stangnya jadi lucu. Soalnya tinggi ya. Jadi kayak apaan ya? Kita coba ke kanan deh. Muter sana ke area sawah. Netralinnya gampang. Ini suaranya enak banget sumpah. Berapet oi. Oh masih berapet teman-teman. Berapetnya anjir. Gak tahu ini apanya yang berbet ya. Kayaknya setelan ininya mungkin. Apa namanya? Terlalu boros ya atau gimana? Wah. Ini kalau misalnya knalpot dipasang di herek enak sih. Dung 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 ya kan. Making ya kan. Buka aja dah. Berbetnya agak kurang. Tapi menurut gua kalau misalnya buat harian lebih enak knalpot yang sebelumnya ya. Apa ya? Lupa gua namanya. Speed atau apalah. Yang pasti itu udah pernah gua review kan sebelumnya. Nah, lebih enak itu sih. Karena memang lebih ini ya. Lebih apa namanya? Adem. Sampai pada ngeliatin anjir. Ini apa namanya berbetnya ya.
Jadi pada video kali ini nyobain Fiction modif touring tapi herek. Anjay, barbar. Tapi buat tenaga, anjir ini gigi berapa, enak banget. Wah, gila. Cuman kalau digas lagi berbeda anjir. Udah kayak waktu itu beat gua juga kayak gitu. Karena memang nyarinya beat dulu gua beat karbu nyari RPM atas. Alhasil bisa naik sampai 120 dulu ya. Tapi di bawahnya tuh agak berbet banget anjir. Kayak berat gitu kan. Nah, kita udah sampai sini aja. Ini enggak ada orang kan? Nah, jadi kalau misalnya yang nanya ya enak banget nih. Mau digas ada orang anjir. Itu tuh gas sedikit doang loh. Anjay, hunger, hunger. Udah berasa herek kan ya. Enak banget sumpah. Tuh. Emang kalau knalpot pendek ya, jangan mati, jangan mati. Ini susah. Beloknya dikit ya. Emang kalau misalnya knalpot herek tuh hunger biasanya. Udah lagi ini kan motor Fiction ini udah 175 cc-nya. 175 udah pakai CR 62 udah herekan enak nih. Anjay, ini kalau misalnya lagi Ramadan ya. Pe balap. Info ngopi masih. Waduh. Emang saya enak ini sih Fiction dibuat di oprek ya. Basicnya sama kayak ME King sebenarnya ya, teman-teman. Cuman ada perbedaan apalah, lupa gua waktu itu. ME King sama Fiction bedanya apa, rasio kah, lupa dah pokoknya gitu. Untuk secara basic mesin hampir sama, R15 juga sama aja sih gitu teman-teman, buat yang memang pengen tahu ya. Nah, ini enak nih Fiction tuh 14, ini maksimalnya 14, beda sama R25. Mau 14 aja susah dulu ya. 14 pernah, tapi nggak pakai lampu, kabel lampu satu soketnya itu dicabut teman-teman. Alhasil 14 langsung R25 dulu pernah gua. Jadi buat teman-teman yang memang nanya R25 kan, R25 kenapa nggak bisa sampai 14? Sebenarnya bisa, cuman kalian jangan pakai apa-apa. Ya gitulah, karena memang R25 kiproknya sering bermasalah, dan untuk Fiction juga kadang sih. Jadi kadang ada yang ngakalin pakai kiprok Tiger kah atau apa, lupa gua. Biar jadi full wave. Wah, aduh nggak enak gua ada itu mau nyalip. Nah, jadi buat knalpot satu silinder ini menurut gua, karena memang gua basicnya suka apa? Basically gua suka knalpot racing, jadi nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu bermasalah sama suara knalpot yang berisik. Tapi bagi orang knalpot segede gini suaranya ini berisik parah sih. Waduh, cakep. Nanti kita bakal apa namanya, ngambil gambar buat thumbnail di depan rumah Mbak lah. Wow. Edan, nikmat nabre. Nah, sebenarnya gitu aja sih untuk video kali ini ya. Mungkin gitu aja. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi Ari pamit undur diri. Salam Herex Indonesia. Anjay. Bar 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 bar. Mantap. Dah, see you on the next video. Bye bye. Gila, gacor parah nih knalpot anjir.